tetap rame, bisa sharing-sharing bareng Tadita, Kang Asuria sama Amola. Jadi that's not nasi goreng, bro. It's not fried. Oh. See, when it's fried, it's different. Salam kenal, Bang Ade, apa kabar? Baik. Halo. Apalagi kita bisa apa interaksi dengan teman-teman baru, tahu pengalaman lagi, terus ya bisa membagi hal-hal positif. Tadi acaranya seru banget ya, itu pertama kali saya juga jadi bisa dibilang ngobrol sama host-host yang top. Ya, perasaan mereka dengan program dengan konser ini sangat bagus lah, karena bisa pemain bisa kenal-kenal sama artis-artis yang lain seperti Asuria, Dedita, sama Mulan, jadi bisa sharing-sharing lah dalam bisa kita dalam bentuk kita gimana cara ngomong di dalam kamera juga, jadi kita saling belajar lah. So you are a fake fan because you don't drink coffee. It's my first time doing it with actors like this, so it was actually really fun. The only thing I wish I spoke the language, that's all. No, I did not know them before. This is the first time I meet them, but they're very nice people. Funny. Ternyata ya pemain bola yang seperti Anda lihat di layar kaca, pemain bola itu sebenarnya orang biasa juga yang bisa kesel di lapangan, yang bisa kadang-kadang moodnya nggak selalu bagus kalau ketemu orang. Ya mereka manusia biasa juga. Jadi kitanya juga, gua ngefans sama orang-orang ini. Apalagi Beli Madu kan pemain bola banget kan. Kita dulu coba bisa nonton di TV, pertandingan gitu. Ternyata pas ketemu orangnya asik banget. Lucu. Ternyata namanya Beckham di Indonesia tuh beneran ada Beckham. Keren. Sihatan. Halus oge sihatannya. Wah parah. Ternyata karir host-host di Indonesia terancam, saudara-saudara. Mereka lebih lucu. Mereka menyenangkan dan mereka seru. Ada Mang Dedi, Mang Beka, Mang Made, Mang Rashid. Seru sih. Ternyata di balik sepak bola ada hal-hal yang menyenangkan. Kartu merah pertama, ada yang belum pernah kartu merah. Mang Made belum pernah kartu merah. Nggak tahu tuh rencananya kapan tuh. Lagi main sama Persib karena aku suka Persib. Yang paling favorit siapa sih dari keempat tadi? Dari keempat tadi siapa ya? Yang paling oke sih Rashid. Dari rumah ya, jangan nobar, terus tetap patuhi protokol kesehatan biar sehat.